Buset, kita standaran ya Pak ya keluarnya. Jauh banget, handal gua ntar beli lagi. Iyalah. Set, mati lagi coy. Celang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Yunus FA. Jadi hari ini gua tuh mau ngopi santuy aja coy, mau ke BSD mau main itu sama si Obito di belakang. Nah, tadinya gua tuh maunya berempat coy, si Ipan sama si ini apa satu lagi. Cuma yang si Ipan mau gak jadi keluar coy, katanya takut ini apa, takut gangster. Jadi gak jadi keluar, tapi gak tau lah alasan kali dia. Kalau yang satu mah gak datang-datang coy, gua suruh langsung ke sono aja. Nah jadi gua tuh pakai knalpot standar ya coy, soalnya gua lagi pengen bisa jemping-jemping coy. Ini aja noh, ini aja tombol ini gak gua pasang coy, soalnya gue pasang rem belakang di tangan coy nih, di tangan kiri. Lumayan pakem sih gue, no. Gak kalau pakem banget enggak, soalnya gak gue style pakem coy, lama lah. Nah jadi, ah ini cewek buat gue dong. Cewek gue mana anjing. Nah jadi ini handle-nya, handle rem kirinya tuh satu set punyanya NMAX coy. Ya punyanya NMAX ya, sama sama selangnya juga coy. Cuma selangnya kepanjangan banget anjir. Ini apa harusnya kalau ada mah 2 meter cukup coy. Ini gua 2 meter 30 kepanjangan. Tapi lumayan lah. Kalau gua udah jago standingan. Nah, ininya gua cabut lagi coy. Jadi nanti gue latihannya yang remnya di kaki coy. Set, kita NR lagi ya coy. Sekian lama nih anjing gue gak NR coy. Udah 2 minggu kali ya gue gak NR. Mana nih manusianya? Oh ada di belakang coy. Cekit rem belakang aja coy. Asik. Jadi ini lumayan juga nih buat solusi UB-nya yang nggak pakem, pakai rem kayak gini aja coy. Rem kayak gua. Nah kalau ini kuplingnya kan diganti juga ya coy, soalnya yang itu kegedean apa yang orinya. Nah jadi handle kuplingnya gua pakai punyanya Jupiter coy. Jupiter New 135 coy. Gua tadinya mau pakai Honda Win nih coy, katanya lebih simpel, cuma lagi gak ada. Set pakai knalpot standar coy. Anjing gak enak banget. Terah. Malas gitu ngegas polnya juga coy, takut rusak anjing mesinnya, soalnya mesinnya kedengeran banget coy. Nomoh itu suara dari filter coy, dari TB-nya kan. Motor gua gak pakai TB coy. No, kedengeran banget. Nih, gua gas. Nomoh. Ini ada apaan coy yang meninggal? Bukan merayakan ini apa? Tongkok. Set. Nah nanti gue abis sininya apa di BSJ nya nanti gue mau latihan standingan coy di jalan, tapi yang sepi coy. Kalau udah sepi paling jam 12-an lah di belakang, tapi bukan di depan coy, kan kalau di depan mah ramai, kalau di belakang mah lumayan sepi coy.
rasanya gak asik banget ya pakai knalpot berisik kan. Sepi gitu coy. Anjing ini kalau belok gak pakai rifting pantai. Tuh. Ya deh yang punya duit mah bebas. Buset. Udah. Bawa mobilnya udah kayak bawa motor aja coy. Sat-sat gitu. Kita aktifin dulu ini coy. Biar nanti gaspol. Pasti gaspol sih coy kalau di lampu merah mah. Ada epu-epai coy di depan. Cuma gak bisa gaspol coy, sama aja. Kita gak usah ngegas dulu coy, soalnya masih rame. Kita slow aja gitu coy. Nanti ngegasnya di lampu merah aja. Kita uper dia coy. Buset, Abita udah langsung sigap pergap coy. Gak bisa kemana-mana coy. Abita pakai standar juga coy, pakai knalpot FU belakangnya. Kalau depannya mah dia pakai PL coy. Udah pada nyetar ada ini trondol hero. Ada masih 15 coy. Sudah ramai banget coy, gua pengen standingan anjing. Pengen bisa gitu. Hah? Ya. Yuk. Yus anjing. Set. Ngeri. Iya. Hah? Gua kira mah gua gigi 5 tadi tanya gigi 6. Ya, Bang. Hah? Mau ke S, mau ngopi? Oh, lewat sana. Ya udah, ya. King motor apaan itu, coy? Gua pengen beli knalpot yang kayak gitu ya. Buat Sonic ini nih coy. Ada yang hangit banget ini, motor siapa nih? Anjing, tadi gua kira mah coy gigi 5 punya gua tuh, ya taunya gigi 6 anjing, baru 125. Udah main oper aja. Asli ini nih motor ada yang ini coy apa? Ada yang overhead, bau banget anjing soalnya. Asik coy, di sini mah apa? Alhamdulillah gitu coy, bye-bye orangnya.
enjoy. Anjing emang bisa putar balik coy di sini. Kagak coy, dulu tuh. Oh bisa coy, no ada yang lewat. Bisa gak ya? Kagak bisa anjing. Obito. Mana jauh lagi coy. Muter baliknya jauh sini mah. Berarti bener sih coy kata orang, enakan pakai knalpot berisik tuh emang bener-bener enak coy. Wah gua salah. Bentar gak apa-apa lah, kita pelan-pelan aja coy. Soalnya ini buat putar balik orang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi.